Operasi tergempar JPJ pada Sabtu memberi tumpuan khusus kepada lori yang membawa lebihan muatan. Operasi berkenaan bermula pada jam 8 pagi dan berakhir pada 5 petang, disertai 13 pasukan dari Ibu Pejabat JPJ Selangor dan Wilayah Persekutuan. Perinciannya bersama rakan setugas Afizi Azaman. Operasi tertumpu kepada dua kawasan iaitu dari Bukit Taga ke Dengkil dan Nilai ke Dengkil. Kru Astro Awani ikuti serta bagaimana proses pemeriksaan anggota penguatkuasa JPJ terhadap pemandu lori yang melakukan kesalahan. Okey, di belakang saya ini merupakan sebuah lori yang telah pun ditahan oleh pihak JPJ kerana membawa lebihan muatan, dan bagaimana pihak JPJ untuk menilai berat lori berkenaan, setiap tayar lori ini akan melalui plate ini. Dan nilai bacaan berkenaan akan terbaca di dalam alat ini yang diberi nama Nico. Dan setiap keseluruhan gandaan itu dibaca, barulah dapat nilai keseluruhan berat lori berkenaan. Dan ia akan menilai sama ada lori berkenaan membawa lebihan muatan ataupun tidak. Dalam pada itu, kami sempat menemubual pemandu lori yang melakukan kesalahan membawa muatan lebih bagi mengetahui punca kesalahan ini sering diulang. Okey tuan, tadi tuan telah ditahan dalam oleh JPJ kerana membawa lebihan muatan kan? Jadi adakah tuan sebelum ni tahu yang tuan membawa lebihan muatan? Sebelum timbang saya tak tahu, sudah timbang baru saya tahu. Paksa kita jalanlah. Masa tadi masa proses membawa masuk muatan tadi tak perasan? Tak perasan, tak tahu berapa isi ini. Kita hari-hari jalan ini tapi kita tak tahu berapa. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang ada lebih sikit. Kalau tuan sendiri cakap dekat yang masukkan muatan tu kan, dia kata kita tak mau bawa lebih muatan lah, nanti kalau bos marah kan? Tak adalah, kita ini kerja, mau ada lebih sikit. Jadi kita tak tahu mesti mau penuh ini macam. Kalau tak ada penuh, kita pun rugi juga. Semua gaji pun sikit, minyak pun banyak mau bayar. Masa dipelut barang dan semua tu, abang tak tahu kita... Sebenarnya barang ni kita pun tak tahu, berat ringan kita tak tahu. Sebab batu ni bukan semua sama. Kadang ada yang berat, ada yang ringan. Kan? Kalau jenis macam ni ringan lah. Jadi banyak jenis, produk dia banyak jenis. Tapi yang saya bawa hari-hari barang ringan sebenarnya. Ni kalau tak perasan lah. Kita tak tahu benda ni. Macam biasa ni, ikut parah. Standard dia juga. Cuma bila timbang memang lebih kurang tu biasalah. Begitulah antara alasan pemandu apabila membawa muatan lebih. JPJ kategorikan kesalahan ini sebagai kesalahan paling banyak dilakukan selain daripada kesalahan parki di lorong kecemasan, tiada lesen memandu dan menambah pagar pada ruang muatan lori. Ketua Pengarah JPJ Datuk Seri Syahrudin Khalid berkata, 50 saman dikeluarkan terhadap pemandu lori atas pelbagai kesalahan dalam operasi itu. Statistik yang kita dapat ialah kes lebih muatan sebanyak 20 kes yang kita ambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat, APAD, yang mana lebih muatan yang biasanya melebihi 35% kita akan saman. Kemudian ada juga kes di bawah APJ, iaitu 30 kes, yang mana ianya juga melibatkan ada kes-kes lain, termasuklah 18 kes lori parking lori kecemasan dan tidak ada lesen memandu, dan juga ada kesalahan teknikal termasuk lori-lori yang menambah pagar. Alasan yang sering diberikan pemandu lori apabila membawa lebihan muatan ialah mahu mengejar trip, lebih jimat dan upah yang lumayan. Januari sehingga kini, keseluruhan kes melibatkan lori membawa lebihan muatan adalah sebanyak 13,744 kes di seluruh negara dengan nilai kutipan kompaun RM1.7 juta. Bagi di Sabah dan Sarawak, terdapat 1,383 kes saman yang dikeluarkan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan, LPKP, dengan nilai kompaun lebih RM150,000.